Yes, sebelum Yana bawa Jimmy ke rumahnya di Ipoh dan sekarang ni kami berada di bangunan Perak Darul Rizwan. Dulu Yana pernah kerja kat sini, bahagian kumpulan selendang Perak. Masa tahun 2002 itu, diorang buat uji bakat dekat Taman Budaya. Diorang nak cari penyanyi. So, rezeki masa tu kan, masa umur Yana 18 tahun Yana dah kerja kat sini sebagai penyanyi mudanya. Kumpulan selendang Perak. Ya. So, tinggal kat mana masa tu? Masa tu berulang selama 3 bulan dari Kuala ke Ipoh. Ya Allah, hai. Ya. Selain tu, di manakah Yana pernah bekerja? Kat sini je lah. Lah kesiannya kenapa eh? Ya sebab lepas 2 tahun kontrak kat sini Yana freelance. Siapa idola Yana? Idola Yana kalau perempuan masa tu kan Siti Nurhaliza lah. Laki? Laki Anwar Zain. Yana boleh nyanyi dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Korea, bahasa Hindi ada. Spain ada. Wah, mana belajar tu? Ya, orang kata sendirilah. Sendiri. Macam Yana pun suka juga dengan lagu Thailand. Kalau Yana selalu dengar secara macam automatik, Yana boleh macam nak orang kata belajar juga sebut-sebut kataan tu. Okey, kita dah pergi ke tempat kerja Yana dalam bangunan ni dan sekarang kita nak ke rumah Yana di Ipoh. Dekat mana Yana? Dekat Ulu Kinta. Oh, dekatlah dengan rumah mertua AC Mizal. Sebelum kami ke rumah sempat juga singgah di kedai kek sebab hari ini 30 hari bulan 3 birthday adik Yana yang bongsu. Yang ke 15 tahun. Ingat juga Yana pada adiknya ya. Adik kesayangan lah katakan. Assalamualaikum Encik. Kita jumpa lagi. Tempatnya Encik datang Encik. Dah berapa lama tinggal rumah ni Yana? Kira dari tahun 2005 sampai sekarang lah. Belak ni Yana. Ni dia ibunda kepada anak saya ikut Encik. Ini boyfriend ke apa ni? Adik lah. Adik. Ya Allah. Okey, mohon kita. Okey, sama dengan ibu kepada Yana, Fatima Elias Intan. Kenapa ada dua nama, Cik? Ayah dulu dia berbual sebab ingat kau tak ada anak perempuan. Ambil dua nama sekali? Bukan. Pasal memang ada adik perempuan sebab kan lambat kan. Dia berbual lah nama Intan, nama timangan. Ini semua ni siapa punya koleksi ni? Makcik ke, Yana ke, pakcik ke? Ayah dia. Ini gambar-gambar Yana ni lah. Sikit lah. Masa bila semua ni? Yana ke? Mana Yana? Ini Hakim lah. Masa ya ke? Dia dapat tempat 3 masa Bintang Kecil kat Selangor. Ini adik yang nombor last tu? 15 tahun. Yang berdiri hari ni lah. Masa ni dia dah 10 tahun. Yana ada semuanya 4 beradik campur Yana. Ya. So, mana satu mana abang yang menyanyi lagi tu? Abang? Adik ni lah. Seorang ni je? Yang tu yang tinggi. So, ini hadiah ke Yana? Mana? Yang diterima. Hadiah. Ni masa masa karaoke dekat restoran Ruby. Restoran pun buat pertandingan karaoke. Apa hadiah yang paling berharga yang pernah Yana dapat? Berharga? Tu yang paling tinggi tu. Apa? Yang ni okay, untuk pertandingan? Untuk pertandingan karaoke juga. Di mana ya? Yang besar tu? Di Bukit Merah. So, apa perasaan makcik bila kat Yana terpilih menjadi pelajar AF? Makcik naik kereta api, dia teman dia. Seminggu je. Makcik nak buat macam mana? Dah rezeki dia sekat tu je kan? Saya dah tanya pakcik dah. Dia terkilan dapat tengok konsertnya. Sama lah juga. Makcik pun sama juga rasa. Sebab baru sekali tengok kan? Kalau boleh not lah dia lama sikit dalam tu ataupun dapat dalam 3 kali tu kan? Tapi dia ada gosip dengan si Riz dalam diary tu. Makcik tengok Riz tu macam mana orang ni? Lawak tak ada apa lah. Makcik tahulah yang anak punya taste macam mana. Macam mana? Yelah anak. Kami berdua je yang tahu. Kau silakan kami bertiga. Tempat kira. Cerita sikit apa sejarahnya benda ni? Ini kalkul zaman dia digunakan untuk air dan juga beras. Kalau jual ni berapa ke makcik rasa? Kalau ikut pasaran sama KL, ratusan ringgit lah. Cuma berapa ratus tak banyak. Tapi kalau kepada peminat yang tulen, dia sanggup bayar 4 angka. Ini pakcik ke makcik ke Yana punya hobi ni? Ini apa-apa cenderamata yang dia orang dapat. Semasa buat persembahan kan. Cenderamata lah. Yana dengan adik dia sama lah. Ini siapa punya ni? Makcik ke pakcik ke Yana ni? Mak kata adik yang kerja kat Tesco tu hadiahkan kat Yana. Sampai jumpa. So sweet. Di sini ada macam baju di frame ni. Kenapa makcik? Adik dia masuk Bintang Kecil. Bintang Kecil jadi baju ni
sebagai kenangan lah. Oh, yelah baju pun dah kecil tu lah. 10 tahun dulu, saya dia pun kecil kan. Okey. Yana tinggal sini selama 1, 2, 3 tahun? 3 tahun. Okey, apa yang best tentang kawasan rumah Yana ni? Duduk kawasan ni tenang je. Jiran-jiran pun semua okey. Tak ambil tahu hal orang sangat. Okey. So sekarang ni makcik, anak makcik dah keluar TV kan. Walaupun tak lama tapi keluar TV juga kan. Jiran-jiran ada cakap, eh anak engkau ke Tan yang keluar TV tu? Tak ada. Tak ada. Sebab masing-masing hair lah kat sini. Okey, ni dah adik Yana yang bungsu Fitri. Okey Fitri, Fitri pun minat nyanyi juga. Cuba test sikit suara Fitri. Jangan lupa janjimu. Teng 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 teng. Akan pergi denganku. Kita pergi bersama pada malam purnama. Bermesra dan seperti biasanya. Jangan lupa. Relax, bertenang. Okey, mana datang ni minat menyanyi tu? Entahlah, dah ada bakat sebenarnya jadi kan dari kecil. Apa? Bawa bangunnya. Okey, Yana pandai masak ke makcik? Boleh. Masak apa? Masak dengan ringan je. Buat nasi goreng. Nak tengok Yana beraksi di dapur. Dan kita ada di sini adalah laksa. Ya. Okey, Yana ada seekor kucing. Namanya? Andeh. Sementara apa? Makcik nak masak-masak lagi ni, kita depan-depan kita bawa kek ni, kita celebrate birthday adik lah. Okey, jom. Okey, kam. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Fitri Hakim. Allah selamatkan kamu. Okey, kan Fitri? Alright. Okey Fitri, dah 15 tahun ni. Apa wish? Nak cakap impian ke yang nak tahu ni? Terutama sekali saya Fortress sekarang ni, saya nak berjaya dalam PMR dah. Betul tu. Baba mak, Yana balik dulu eh. Nanti Yana balik lagi tau. Doakan Yana ya mak. Yana ada hadiah untuk mak. Bunga. Bye bye. Yes, sebelum kami pulang, kami singgah dulu di Landmark Ipoh ni, di railway station atau stesen kereta api Ipoh. Okey, konsert yang kedua, Ika dah pun terkeluar. Apa hubungan Yana dengan pelajar AF yang lain? Rapat ke dengan Ika tu? Rapat, sebab orang kata kalau nak nak curahkan apa-apa yang rahsia ada sikit-sikit tu, sukalah dekat dia. Sebab dia ni orang kata walaupun baru 19 tahun tapi dia punya fikiran dia tu macam dah kata 20 lebih. Ucapan pada peminat-peminat Yana. Pada para peminat Yana, sokonglah Yana selalu ya. Jangan lupa Yana, dan kalau Yana ada macam terlibat dalam bidang lakonan ke sekalipun, pengacaraan ke, insya-Allah sentiasalah menyokong Yana, okey? Yes. Doakan Yana selalu tau. Okay. Sayang you all. Alright, jadi tiga soalan terakhir. Pertama sekali, Yana ada lesen kereta atau motor tak? Tak adalah. Soalan yang kedua terakhir. Yana rasa Yana popular tak sekarang? Tak tahu pula, tapi orang kata orang kenal Yana lah. Soalan yang terakhir. Setakat ni dah berapa orang ambil autograf Yana? Adalah dalam 4-5 orang macam tu. Oh, 4-5 orang gitu. Betul ke ni? Betul lah. Okeylah, jom kita tanya minat-minat Yana tentang Yana. Okey, jom kita balik ke Kuala Lumpur. Let's go. Minggu depan kita akan bersama dengan Ika pula. Yeza. Okey bang, apa harapan abang kepada Yana? Saya minta dia teruskan lagi lah dia punya kerjaya seni kan. Minat tapi malangnya. Terlalu awal dia terkeluar. Itulah kalau dia buat apa pun dia berjaya. Dia dengan elok. Ya betul. Dengan elok kalau jodoh pun tak berkawan bergama.